Terima kasih, OP. Okay. Selamat datang ke Malaysia. Ya, apa khabar? Bila sampai di Kuala Lumpur? Baru tadi malam. Ya. Tadi malam. Okay. Jadi, kali ini ke Malaysia, ke Kuala Lumpur, ada aktivitinya? Ya, ya, alhamdulillah. Promosikan jadi, album atau bagaimana? Kita mau rilis album baru. Ya. Tinggi, ya, mau rilis album baru. InsyaAllah ini judulnya Allah Bersama. Hmm. Sudah pun berada jadi di tangan. Jadi inilah dia albumnya, Allah Bersamamu. Allah Bersamamu telah pun dilancarkan di Indonesia pada Jun lepas. Ya, ya, alhamdulillah. Okay. Mungkin boleh ceritakan sedikit mengenai album terbaru ini. Ya, ya, ya. Saya menulis lagu Allah Bersamamu ini atas. Saya jadi gerisah melihat saudara-saudara kita di Palestine, saudara-saudara kita di Aleppo, saudara-saudara di Rohingya. Jadi ada saya ingin bicara kepada para pengungsi, para korban gitu, bahwa Allah bersamamu, Allah bersamamu. Jangan bersedih, jangan bersedih gitu. Di dalamnya ada 10 lagu ke semuanya. Ada 10 album. 10 dan 10 Allah bersamamu lagu tadi yang dipersembahkan merupakan judul juga untuk album ini. Jadi sepenuhnya dicipta oleh OP ataupun ada lagu-lagu Jadi, lain. Semua lagu saya tulis sendiri, saya kompos sendiri, alhamdulillah. Ini insyaallah album yang terbaik yang saya bisa buat untuk tahun ini insyaallah. Ini album yang ke berapa, Opik? Ini album yang ke-19. Album ke-19 sejak album pertama pada tahun 2005. 2005. Untuk kali sebenarnya, ini sebenarnya tahun 95. 95 lebih awal lebih berkonsepkan ketuhanan ini bermula pada tahun 2005. Dan untuk rangka promosi di Kuala Lumpur kali ini, apa aktiviti yang mungkin peminat boleh nantikan selain daripada pelajaran jadi album? Jadi saya di Malaysia ini sekitar 6 hari sampai 1 minggu. Jadi kita jalan ke radio, ke semua media insyaAllah. Kasih bahwa Opik ada album baru, ya Allah sama bisa dibeli sama di gerai-gerai di Malaysia insyaAllah. Selalunya lagu-lagu yang Opik cipta adalah lagu yang berbentuk ketuhanan, khususnya mulai daripada tahun 2005. Malah ada juga lagu-lagu diberi kepada artis-artis lain, antaranya Dialova dan sebagainya. Cuma keistimewaan album ini bagi Opik secara peribadi pada angka ke-19 apa agaknya? Jadi album ini lebih saya coba lebih modern dalam music, kemudian cara menyanyikannya, kemudian ada warna yang segar, groove-nya atau cara menyanyinya sudah sangat modern gitu ya. Tapi tetap tidak meninggalkan bahwa isinya adalah spiritual, isinya adalah religi, isinya kerohanian. Jadi cara penyampaian itu yang lebih mungkin ada dibuat perubahan, dia ada elemen yang lain di situ. Baik, terima kasih juga Opik. Ya, kerana sudi menghiburkan penonton selamat pagi Malaysia ini. Semoga awal pagi ini rangka promosi ini berjalan lancar ya. Baik, terima kasih. Baik, itu dia Opik, penyanyi dan juga pencipta lagu, komposer yang tidak perlu lagi kita perkenalkan. Dapatkan album itu terbaru, Allah album ke-19.